cake, panaskan 65 gram minyak goreng dan 100 ml susu cair hangat. Tambahkan 4 buah kuning telur, lalu aduk rata. Ayak 115 gram tepung terigu protein sedang, kemudian masukkan 25 gram gula pasir. Aduk rata. Tuang campuran minyak goreng sedikit-sedikit ke dalam campuran tepung terigu sambil diaduk rata. Sisihkan. Kocok 4 putih telur, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh cream of tartar sampai setengah mengembang. Masukkan 25 gram gula pasir sedikit-sedikit sambil dikocok sampai mengembang. Tuang sedikit-sedikit ke dalam campuran tepung terigu sambil diaduk perlahan. Tuang adonan ke dalam loyang 26 x 26 x 3 cm yang dialas kertas roti tanpa dioles margarin. Oven dengan api bawah suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit sampai matang. Oles cake dengan filling yang terbuat dari 50 gram buttercream dan 50 gram selai coklat yang dikocok rata. Gulung lalu padatkan. Oles seluruh permukaan cake dengan buttercream. Potong mika selebar 2 cm, lalu letakkan di atas cake beri jarak 2 cm tata miring mika. Tabur seluruh permukaan cake dengan 20 keping Oreo yang dihaluskan. Angkat plastik mika yang menutupi cake, lalu semprotkan 100 gram buttercream dengan spuit bintang ukuran kecil ke atas cake yang tidak tertutup biskuit coklat.